Suatu ketika, Ana bermimpi. Ana melihat dunia ini ditelan oleh air sehingga tenggelam tidak kelihatan apapun. Namun Ana terbebas dari air itu. Ana melihat surat Al-Insyirah seperti kelihatan di depan mata. Tunjuk langsung dari Allah. Barang siapa sering berzikir dengan mengamalkan surat Al-Insyirah atau Alam Nasro, maka dia akan ditolong dari segala kesulitannya oleh Allah secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ngopi dulu sama yang Semar, sama yang Cepot. Monggo, ini kopi hitam. Ini namanya rokok apa coba? Wahai saudaraku, Ana dua hari ini mengalami mimpi yang aneh. Seakan-akan Ana terbang, lalu Ana melihat ke bumi. Ada beberapa pusaka yang nancep di bumi. Ana melihat seakan-akan ada tulisan berbentuk Honocoroko. Tulisannya berbunyi Pusaka Tunggul Ametung. Lalu Ana terbangun. Ya sudah, Ana tidur lagi. Begitu pagi harinya, kaki Ana seperti diseret ke tempat itu yang tidak bisa Ana tahan, ingin melangkahkan ke tempat itu. Begitu Ana sampai di tempat itu, anehnya pusaka itu benar-benar ada. Inilah pusaka itu. Ini Ana melihat pusaka waktu dalam mimpi. Seakan-akan pusaka ini ada tulisannya punya Gusti Prabu Tunggul Ametung. Begitu pagi harinya benar-benar pusaka ini ada. Terserah antum mau percaya atau tidak, itulah faktanya yang terjadi dua hari ini. Saudaraku, di hari kedua, anehnya saya mimpi terbang lagi. Terus Ana melihat dalam mimpi Ana itu sebuah bunga yang sangat indah. Bunganya berbentuk warna-warni. Seakan-akan di dalam mimpi itu Ana turun melihat bunga itu. Ana melihat di tengah-tengah bunga itu, seakan-akan dalam mimpi itu Ana kupas. Setelah Ana kupas, Ana melihat sebuah pusaka. Tulisannya Mustika Bunga Lidah di dalam mimpi itu. Begitu pagi harinya, ternyata itu juga benar-benar ada. Dua hari ini Ana benar-benar mengalami peristiwa yang sungguh tidak bisa Ana rasional. Inilah
pusaka mustika bunga lidah yang Ana dapatkan dari sebuah mimpi. Seakan-akan Ana terbang, Ana melihat ke bumi, ada di tengah-tengah sebuah bunga. Ini namanya mustika bunga lidah, pusaka ini. Semoga cerita Ana pada hari ini yang Ana sendiri susah untuk merasional, semoga bermanfaat buat antum bahwa dimensi lain itu benar-benar ada. Semoga bermanfaat. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusaka baru ini. Tua sekali ya. Kalau kelihatannya sih jenisnya brojol, tapi nggak tahu ini, soalnya baru dapat.